Dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan. Menanam pohon secara serempak dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan. Kita tanam pohon ini dan diharapkan pohon ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita yang menanam, SKMA yang menjaga, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Amin. Amin. Adanya Hari Bakti Rimbawan ke-38 ini merupakan juga bagian daripada untuk melestarikan hutan yang ada saat ini dan terutama pembangunan di bidang sektor untuk membangun kelestarian yang kami atas nama Rimbawan dan keluarga besar Rimbawan di Provinsi Papua Barat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang selama ini telah mendukung dan memberikan arahan sehingga perlindungan hutan dan pengelolaan hutan di Provinsi Papua Barat dimanfaatkan tetapi terus diperhatikan kelestariannya. Kami mengharapkan bahwa Rimbawan di Provinsi Papua Barat terus berbakti walaupun dalam keadaan pandemi, corona, dan lain-lain, tapi kita terus berbakti. Kita menjaga hutan di Provinsi Papua Barat sebagai benteng terakhir paru-paru dunia di Indonesia ini, terutama di Papua Barat. Dan pengelolaan hutan ini kita laksanakan dengan prinsip-prinsip lestari, sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat, pemerintah. Kita jaga hutan, hutan jaga kita. Kita jaga lingkungan, lingkungan jaga kita. Jangan kita tinggalkan air mata, tetapi marilah kita tinggalkan mata air bagi anak cucu kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Rimbawan! Rimbawan!